permisi. Nyala nggak ada orangnya? Peralatan yang kita minta. Ngapain kamu di ruangan saya? Mengantar dokumen, Tan. Ya sudah, kan pergi. Tunggu dulu, Bes. Jika kamu mau izin atau ada keperluan lain, lebih baik minta izin ke saya. Atau mungkin kirim surat. Jangan pergi aja. Maaf, Tante. Sana pergi. Tunggu dulu. Saya ini atasan kamu. Jadi panggil saya Ibu. Jangan panggil Tante. Walaupun kamu keponakan saya. Boleh halamin aku nggak? Aku akan itu yang dimana? Boleh. Dokumen Bapak ini kan tentang pengeluaran kas. Berarti itu contohnya di kas penjurnal. Jumlah utang itu apa? Open payah, Pak. Nah, jumlah dibayar? Masuk deh. Nah, terus kan ada bunda nih. Bunda itu masuk beban atau bukan? Iya, beban. Nah, bunda itu mau mana? Di debat atau kredit? Di debat. Nah, berarti dendanya contohnya di debat. Gitu. Oke, makasih ya, Ren. Iya. Nah, segala nih buku. Ngapain sih ngeliat tadi kan mau ambil buku? Udah lah ikut dengan cepet-cepet. Kalian juga kalau misalkan saya masuk. Silakan duduk. Kamu apa kami ada salah? Tidak. Saya hanya ingin menanyakan beberapa hal. Dua kali lagi saya akan membagikan janji karyawan di perusahaan ini. Uangnya sudah saya simpan dalam berkas ini. Namun ketika tadi pagi saya menghitung uang, nominalnya berkurang. Kebetulan sekretaris saya sedang lembur tadi malam. Dan mereka mengatakan bahwa kalian bertiga uangnya paling banyak. Apa benar?
Tapi Bu, saya lihat Grace yang paling terakhir bilang. Kamu nuduh aku? Aku gak nuduh kamu, aku cuma bilang kamu yang paling terakhir pulangnya. Ya, aku memang pulang paling terakhir, tapi bukan aku yang nyurinya. Jangan ribut di sini. Saya memanggil kalian datang untuk menanyakan sesuatu hal, bukan saling menuduh. Saya ingin bertanya, apa kalian ada melihat seseorang yang masuk dalam ruangan saya? Saya juga tidak bisa menuduh salah satu dari kalian karena kurangnya bukti dan CCTV perusahaan juga dalam keadaan masalah. Boda, kalian boleh pergi dari ruangan saya. Di situ. Bes, kok kamu berkeringat sih? Panas. Soalnya kamu di studio. Bukan urusan kamu. David, kamu ngapain sih kamu udah di depan ruang manajer? Kemana? Kemarin. Oh, itu aku mau nunjukin kamu. Ini Grace. Iya. Gila. Kita laporin aja ke Bu Manager. Kita aku takut sama Bu Manager. Ngapain takut orang biasa lah kok dia mencuri. Iya, jadi nanti kita laporin. Saya mau kalian merahasiakan ini semua dari semua orang. Kenapa Bu? Karena Grecia itu keponakan saya tidak mau citranya rusak hanya karena masalah sekolah. Kan sepele Bu, ini sudah termasuk pencurian loh Bu. Uang yang Grecia curi itu tidak seberapa. Saya bisa membantikan rumah kalau cepat dan besar. Bu, Grecia itu masih SMK, jika dibiarkan dia akan melakukan hal yang sama. Ya Bu, betul, bukan berarti Grecia itu keponakan Ibu. Ibu bisa semenanya menyembunyikan kejahatan Grecia ini Bu. Lalu kalian mau saya mengumumkan perbuatannya? Tentu. Saya manajer di sini, saya berhak melakukan apapun. Saya hanya menyuruh kalian untuk tutup mulut. Dan jika kasus ini tersebar, magang kalian akan saya hentikan. Dan kalian akan saya pulangkan ke sekolah kalian. Lebih baik kalian keluar sebelum saya akan disapa. Ya Bu, saya tahu. Ini kan tentang Grecia, tapi tindakan kejahatan Grecia ini bisa membuat citra Ibu buruk dan membuat jabatan Ibu turun. Eh, gimana tuh masalah si Grecia? Bisa kita diam dulu aja tuh. Ya, tapi kalau kita itu, makin kita diganti, Bu. Ya, kerja aja sama Tuhan. Oh, kita lakuin aja ke perusahaan. Itu kita juga ada bukti rekaman video case. Ya juga ya. Udah lah, yuk. Apa? Kalian berdua jahat. Kami yang jahat atau kamu, Grace? Tapi karena kalian magang aku dihentikan. Tapi bukan karena kami, Grace. Itu karena kamu sendiri yang melakukannya. Aku tahu aku salah, tapi aku hilap. Buatan kami juga gak salah, Grace. Kami kan ngelakuin ini juga demi masa depan kamu.